Halo bosku yang sedang berat di jambannya Pak Bambang sekarang, jangan lupa disiram hingga bersih bos. Wafmail Anka telah pun menjadi pilihan Kementerian Pertahanan Malaysia. Kecanggihan Waf Anka pilihan CUDM ini jangan diragukan lagi bos. Cukup untuk membuat musuh cepirit di celananya, mantap. Anka boleh melakukan berbagai misi semacam merisikan masa nyata, pengawasan, peninjauan, pemerolehan sasara dan pengesanan. Dengan kapasiti 200 kg, drone Anka-S boleh membawa berbagai muatan untuk berbagai misi khas. Drone Anka ini menggunakan radar sintetik atau SAR, radar terbalik atau ISAR dan radar dengan petunjuk pergerakan tanah atau GMCI untuk mengesan, mengenal pasti dan menjejaki sasaran baik diam maupun bergerak. Tak cuma di situ saja bosku, Anka-S juga dilengkapi dengan kamera elektrooptik atau inframerah atau biasa disebut IOIR, generasi baru untuk menangkap image dan video beresolusi tinggi dalam semua cuaca dan keadaan baik siang maupun malam. Mantap bosku. Pesawat tanpa pemandu itu juga dilengkapi dengan sistem pengenalan kawalan atau musuh atau sering disebut dengan IFF. Sementara di bagian pembunuh atau senjata penghancur musuh, Anka dilengkapi dengan dua stesen senjata bawah sayap yang boleh membawa senjata semacam roket gun, smart micro munition atau MAML yang dilancarkan dengan pelancar peluru berpandu. Anka juga bisa membawa senjata seperti cirit 2,75 in, bosok laser dan L-UMTAS. Yang sangat mengerikan, Wafmail Anka ini bisa terbang selama 30 jam lamanya atau sehari semalam tanpa henti dan bisa terbang hingga jarak 4.896 km dengan jangkauan tempur 250 km. Mantap bosku. Sementara kemampuan manuver sendiri, Anka bisa terbang hingga kecepatan maksimum 217 km per jam dan tidak terlalu cepat sih, tapi sanggup terbang hingga ketinggian 9,1 km. Sementara bobot total maksimum lepas landas UAV Anka ini bisa mencapai 1,7 ton yang artinya sangat sangat berat bos. Lumayanlah untuk ukuran drone atau UAV mel ini. Cantik bos. Nampaknya Malaysia tidak salah pilih untuk memilih drone UAV mel Anka yang cukup garang dari Turki ini bos. Mantap sekali pilihan TUDM.